بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, akhir jilid yang ke-6 dalam cetakan ni, iaitulah dalam Kitabul Ilm, kitab yang menyebut tentang kelebihan ilmu. Hadis yang ke-1380 1380 dalam cetakan ni 237. Dalam perbincangan kita yang lepas, iaitulah hadis yang ke-1379, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, sekiranya Allah Ta'ala beri hidayah, satu orang saja dapat hidayah dengan sebab kita dakwah dia, lebih baik bagi kamu daripada dapat humrin na'am, iaitulah unta yang merah. Ananda beritahu tentang bacaan humri. Jangan baca humur. Kalau humur jadi himar, keldai, donki merah, buat apa? Adalah pedah tapi tak sama lah dengan boleh unta merah tu. Dalam hadis tersebut, hassu 'alal ilmi wa 'alat ta'lim wa 'alad da'wah. Jadi hadis itu menunjukkan kepada galakan menuntut ilmu dan mengajar serta berdakwah. Karena tidak mungkin seorang itu nak ajak orang kepada kebaikan, nak ajak orang kepada jalan Allah kecuali setelah dia mengetahui. Maka karena itulah Imam Nawawi letak hadis ini dalam bab al-ilm. Maknanya mu kena belajar ilmu sebab mu nak ajak orang. Bila ajak orang, apa yang kamu dapat? Tengok, seorang kita dapat, maka kamu dapat lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni zaman kita hari ni, kak. Kereta-kereta yang mahal tu lah, kan? Kereta apa yang mahal-mahal tu, carilah. Hadis kita 1380 ni, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis rawahu Al-Bukhari. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah kepada mereka ajaran-ajaranku walaupun satu ayat. Nabi kita suruh beritahu, kita ajar, kita sampaikan kepada orang walau ayat, satu ayat Quran pun, sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita boleh tahu. Kerana itu diguna perkataan walau. Walau di sini dalam bahasa Arab kata li taqlil, nak menunjukkan orang itu sikit, walaupun sikit sampaikan. Kita sekadar mana yang kita tahu. Yang kita tahu, maklumat kita terima tepat, kita sampaikan. Tak payahlah kita kata saya tak boleh beritahu walaupun saya dah belajar dengan ustaz. Saya dah terima dah ni. Hadis ni memang sahih jelas. Ini ayat Quran jelas ini, tak boleh tahu sebab saya belum lagi jadi orang alim. Nah, ini hadis ini walau ayat ini menunjukkan li taqlil. Kalau kita ada ilmu sikit, sampaikan sekadar yang kita ada. Yang jadi masalahnya tak ada ilmu nak sampaikan. Nah, itu cerita lain. Tak ada ilmu nak sampai, itu tak boleh. Itu satu
galakkan supaya kita menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat kebenaran yang kita terima ini walaupun sedikit. Beritahu. Yang jadi masalah kita hari ini, pergi belajar, pergi kuliah, pergi dengar tapi tak menyampaikan kepada orang. Ini jadi masalah. Ataupun di zaman moden hari ini, semangat sangat nak menyampaikan orang, ada juga. Allahuakbar, siapa kau telefon dia cerita apa-apa, pusing selalu atas ke orang lain. Tak tahu lagi cerita pelesu, tak pelesu. Ini jangan. Karena itulah setiap hadis yang sampai ke tangan kita, jangan kita hantar kepada orang lain kecuali dinyatakan di bawahnya hadis itu sahih atau tidak. Dalam hadis ini panjang. Itu satu isu, galakkan supaya kita menyampaikan. Wahaddisu an bani Israel wala haraj. Poin yang kedua adalah hadis ini, dan cakaplah kepada mereka tentang bani Israel, yakni tentang kaum Yahudi, wala haraj, dan tidak ada apa-apa halangan apa-apa pun. Ini panjang cerita ni. Nabi kata mu boleh ambil cerita bani Israel wala haraj, tak ada menjadi masalah. Dalam hadis lain memberi penjelasan kepada kita ini, iaitulah hadisu amban Israel di sini dengan makna la tusaddiquhu wala tukazzibuh. La tusaddiqu wala tukazzibuh. Mu jangan dusta dan jangan benarkan cerita riwayat bani Israel. Bila tu? Tengok dulu setakat mana boleh. Bani Israel di sini iaitulah Yahudi dan juga Nasara, puak-puak Nasara. Bila kita dengar cerita-cerita yang diambil daripada Israelia ini dengan syarat yang tidak menyalahi Al-Quran, yang tidak menyalahi syariat kita. Kalau menyalahi syariat ataupun tidak sesuai dan tidak layak dengan cerita-cerita yang dibawa, maka jangan dicerita. Ini syarat yang jadi masalah kita hari ini. Banyak sekali cerita Bani Israel masuk di dalam riwayat-riwayat kitab-kitab ahli kitab kita ni. Terutama sekali dalam kitab tafsir. Ia nak menentukan berapa umur dunia, dunia di atas tanduk lembu, apa lagi cerita ni. Terutama sekali cerita-cerita yang menyalahi syariat kita ataupun memang menyalahi dari sudut orang panggil ilmu semasa, ilmu sains pun tak betul, maka itu tak, jangan diambil kira. Terutama sekali, ini kita kena ingat, bila sebut tentang cerita Bani Israel ini, yang paling bahaya sekalinya, ia menyentuh ismatul anbiya, kehormatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Cerita riwayat Israel, ya Bani Israel ini, kalau menyentuh tentang Nabi Yusuf, stop. Pasal, bagi dia cerita Nabi Yusuf ni cukup bahaya. Kadang-kadang riwayat itu ayat 18 pun ada. Maknanya seolah Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni, la haula wala quwata illa billah, kita nak sebut pun tak menasabah dengan Nabi. Nabi Yusuf kalau mari dalam Bani Israel, ketepikan. Sama juga dengan Nabi Daud alaihissalam, kononnya Nabi Daud ni gila ke isteri penglima dia. Nabi amta penglima ni suruh pergi mati syahid pasal nak ambil bini dia. Subhanallah, tok ngulu kapur kita bertawak macam ni, Nabi nak buat lah. Ini cerita Bani Israel, ketepikan. Jadi banyak cerita-cerita yang menyentuh tentang ismatul anbiya, kehormatan para nabi, maka jangan dicerita. Ini dipanggil riwayat Israiliyat yang dimasukkan dalam kitab-kitab tafsir umat Islam ini banyak. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu kitab, nama dia Israiliyat dalam kitab tafsir, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Syahbah dan telah dikeluarkan oleh Jakim Malaysia buku ini. Beli buku tu baca. Banyak sekali cerita-cerita yang pelik-pelik. Cerita macam-macam lah cerita yang kita tak boleh. Cuma Nabi sebut di sini, hadisu am bani Israel wal haraj, kita boleh cerita tentang bani Israel yang tidak menyentuh, tidak mukhalafah dengan syariat kita dan tidak menyentuh para kehormatan para nabi dan sebagainya, dan kehormatan Allah Azza wa Jalla. Mari yang ketiga, wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata apa? Dan sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja. Kita tahu dah hadis ni hadis palsu. Kita tahu dah hadis ini hadis mungkar.
hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duk cerita juga pada orang. Orang mari nasihat beritahu, "Hei, kitab ni hadis palsu ni." "Eh, hadis palsu apa? Dalam kitab ada." Lah. Disiplin ilmu hadis dia ada disiplinnya sendiri. Tak boleh kita suka-suka ya. Ah, tak apa ada dalam kitab. Takkanlah ketua kita nak bohong. Lah. Tuan kita dia menukilkan apa yang diterima saja, dia bukan nak bohong. Tapi kalau kita dah tahu benda tu bohong, benda tu dusta, benda tu palsu, haram kita menceritakan kepada orang, kita mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Allah, cara ni banyak sekali. Nabi kata apa? Siapa yang sengaja buat penipuan atas nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempat duduk dia dalam neraka. Wal iazubillah. Jadi hadis ini kita kena belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini, man kazaba muta'ammidan, berdusta sengaja. Macam mana nak tahu sengaja tak sengaja? Kita tahu dah kan. Orang bagi tahu dah, ahli-ahli hadis telah memberi komen bahawa hadis ini palsu, maudhu'. Hai, kita duk main qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa hadis cerita ini au kama qal. La haula wala quwata illa billah. Karena hari ini ana rasa cemas kadang-kadang. Bila kita duduk contohnya atas kereta, buka radio, dengar orang duk ceramah-ceramah, penceramah hebat-hebat lah radio ni. Dengar-dengar mari cerita yang la ilaha illallah. Naik bulu roma kita dengar, subhanallah beraninya dia. Dia tak teliti hadis. Bila orang bagi tahu marah pula. Awak mana tahu? Boleh jadi tuan kita ni mimpi jumpa dengan Nabi direct sanak tinggi. Mana ada lagi boleh pakai macam tu. Kalau macam tu, satu per tiga ilmu ni, ilmu hadis, mesti dihapuskan. Tak ada lagi disiplin ilmu orang panggil. Kerana dusta ke atas Nabi bukan seperti dusta atas manusia biasa. Mendusta atas Nabi seolah kita mendusta kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi telah diberi wahyu oleh Allah dan Allah Ta'ala telah memberi anugerah khas kepada Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tiba-tiba kita tahu dah ni pencerita palsu, kita duk cerita juga, maka bahaya ceritanya. Sama juga kadang-kadang kita buat dusta ke atas orang alim. Ini ada juga. Sekarang ni banyak tersebar ni dalam internet ke apa, ambil gambar Tok Guru ni, pek letak sini. Tuan Syekh kata sekian-sekian. Bila kita semak tak ada pun. Ini semua buat pendustaan kepada orang. Bila kita cakap ini tak boleh benda ni gini, dia mari gambar Tok Ayah ni mana-mana. Dia kata Syekh ni kata boleh. Bila kita tanya orang ni, tak ada. Tengok dalam kitab dia, tak ada. Ini semua pendustaan, membuat dusta kepada orang kerana nak talbis, kerana nak apa ni, nak suruh jadi kesamaran pada orang. Hari ni banyaklah para jemaah. Kalau kita tengok penyebaran hadis-hadis palsu dengan niat baik. Niat baik nak sebarkan maklumat. Buat kertas kita kata pamflet, gantung kat masjid. Sebar melalui internet. Kononnya Nabi buat itu, buat ni. Tapi bila saya tengok dalam riwayat, tak ada riwayat. Hari ni banyak sekali, saya pun letih dah. Nak ulas satu persatu berat ceritanya. Macam-macam cerita. Jadi maka para jemaah, kadang-kadang cerita yang kita bawa tu bukan mari daripada kitab ahli sunnah. Dia mari daripada kitab-kitab syiah, ada setengah tu. Tapi kita duduk heret sama bawa, maka Nabi kata, siapa dia? Dengar. Man kazaba alayya muta'ammidan. Ini syarat. Siapa dia buat dusta ke atas aku? Secara sengaja. Tapi kalau kita tak tahu, bila orang beritahu, cukup lah. Jangan duduk kerah-lengah pula. Ini ada lagi tak? Tak kira ada lagi tak dalam mana. Hadis ini dalam Bukhari. Pengajaran hadis yang pertama, Islam mewajibkan menuntut ilmu ke atas setiap muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu kemudian menyampaikan ilmu syariat Allah dan Rasulnya kepada sekalian hambanya merupakan fardu kifayah. Maknanya kita kena buat hijab. Yang kedua, seorang yang tidak mempercayai perintah Allah dan Rasulnya adalah antara dosa besar yang menyebabkan seorang itu dibalas dengan neraka di akhirat nanti. Jadi kalau orang tak percaya, tolak lagi apa yang mari daripada Quran dengan hadis yang sahih. Bukan sekat tak percaya, kapir orang ni, murtad. Yang ketiga, Islam wajibkan umatnya bercakap benar ketika menyampaikan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana berbuat demikian dapat menarik minat orang ramai. Sekarang ni dia panggil qusas. Zaman dulu dia panggil ahadisul qusas, hadis-hadis yang direka cipta oleh penglipu lara. Dia nak suruh orang dengar, sedap kita cakap ni, buat mari, kata hadis Nabi, kata begini-gini. Jadi banyak cerita. Orang kata dia, dalam contoh dalam khutbah tadi, saya sebut saja tajuk, nama dia At-Ta'alum, orang yang mengaku pandai. Orang yang mengaku pandai ni, dia ni kalau tanya dia, semua dia boleh jawab lah. Tanya dia, boleh jawab lah.
Jadi satu hari orang nak test dia. Kita nak tengok dia ni, semua benda dia boleh jawab. Maka orang pun reka satu perkataan, khamfishas kan nama gitu. Peliklah kata ni. Jadi dia tanya dia, oh dia kata makna ini, makna perkalimah ni begini-begini, dia sarah. Padahal tak ada makna pun. Memang orang reka cerita memang tak ada makna. Tapi bila tanya dia, nak kata dia ni mengaku pandai, nak jawab juga. Nampaklah bohong dia tu. Dia pun sarah. Maknanya susu ni kalau masuk benda ni jadi susunya sedap. Tak apa lagi orang boleh terima lagi. Pembohong yang setakat tu. Akhir sekali, qala Rasulullah. Dia nak kait dengan Nabi dah. Cerita saat ni. Maka ketika itu, orang apa ni, ustaz-ustaz yang mari nak teh, dia kata, awqifu. So dia stop. Sebab dia mula nak dusta. Sampai ke Nabi nak reka cipta lagi. Bukan sekat buat reka cipta dari sudut bahasa, dari sudut lain boleh tahan. Bila kata qala Rasulullah, dia mau kata stop. So dia ni nak menipu sampai ke Nabi. Ini berlaku. Cerita-cerita dia panggil ta'alum. Orang yang mengaku pandai, jadi dia kena jawab. Bila dia pandai, profesor sebab tahu, dia kena jawab semua soalan orang. Kalau tidak, orang panggil tak tahu pula dia. Nah, jadi menarik dalam cerita kita, kena kaitkan cerita ni dengan khutbah kita tentang tajuk at-ta'alum, orang yang mengaku pandai. Mengaku pandai. Imam Syafi'i, berapa puluh masalah orang tanya, tak jawab. Imam Malik sama juga, tapi dia ni mesti kena jawab. Nah. Hadis yang seterusnya, 1381, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Nabi kata apa? Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, kita berjalan nak pergi belajar, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Besar ke tak, tidak kelebihan berjalan? Besar. Kita ni kadang-kadang 5 km daripada rumah, malam ni ada kuliah, mana? Di masjid sekarang. Oh, jauh tu. Berapa jauh kilometer tu? 5 km daripada rumah dia. Jauh dah. Dia nak suruh ilmu tu mari duduk atas tangga dia. Baru-baru nak mengaji. Tu pun tak mengaji juga, kan? Jadi kita kena tengok, ilmu ni, berjalan mencari ilmu ni, ada dua kategori di sini. Yang pertama dia kata, ilmu yang kita berjalan ni, kita berjalan sungguhlah. Berjalan seperti kita pergi, naik kereta pergi belajar, naik motosikal pergi mengaji. Itu dia panggil salaka, dengan makna berjalan. Ai berjalan bil aqdam. Pergi ke masjid, pergi ke balaisah, pergi ke dewan-dewan kuliah, tempat mengaji. Maka itu dia panggil ar-rihlah fi talabil ilmi, rihlah menuntut ilmu. Kita jangan rasa jauh jarak yang kita pergi. Daripada Kota Baru mai Kuala Kerai, daripada Kuala Lumpur nak mari ke tempat mengaji, lah tidak jauh. Contoh sudah ada. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Tanda nama sahabat ni. Nama Jabir bin Abdullah. Apa dia buat? Rahala ila Syam. Katanya dia mengembara, naik unta dia daripada Syam pergi ke rahala ila Syam, dari Madinah pergi ke Syam, ke Syria, sebulan perjalanan. Sebulan naik unta berjalan nak pergi jumpa dengan seorang sahabat lain, nama dia Abdullah bin Unais. Subhanallah. Nak pergi jumpa Abdullah bin Unais kerana satu hadis. Apa hadisnya? Hadisnya, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Dibangkit manusia pada hari kiamat dalam keadaan hufah, tak pakai kasut, tak ada selipar, urah, tak ada baju, ghurlan, tak bersunat bagi orang laki-laki. Jabir dengar hadis ni di Madinah, dia kata, wallahi pelik, aku duduk Madinah tak dengar hadis ni. Abdullah bin Unais dengar, maka dia mengembara daripada Madinah pergi ke Syam, sebulan perjalanan, balik pula sebulan kerana satu hadis. Kita tak boleh nak mengembara sikit cari ilmu? La ilaha illallah. Nak tunggu ilmu mari tak dapat tangga kita. Itu tak pergi-pergi juga. Ini dia panggil salaka, sini dengan makna mashi, berjalan cari ilmu. Yang kedua, at-tariqul ma'nawi, berjalan secara maknawi, iaitulah kita berjalan
cari ilmu melalui mulut guru-guru kita, ilmu melalui kitab-kitab yang kita baca. Hari ini ilmu melalui rakaman-rakaman para masyayikh, para asatizah. Ini semua ni, walaupun kita duduk jalan, duduk atas kerusi kita, walaupun kita duduk di depan alat-alat kita, depan kitab kita, maka dia panggil yaltamisu fi ilman, orang ini berjalan mencari ilmu. Ini mengembara dari sudut maknawi. Maka perjalanan mencari ilmu itu dua kategori. Ada satu berjalan sungguh, yang kedua berjalan secara maknawi, yang ini kita mengembara mencari dengan melalui kitab, melalui guru dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka Nabi kita kata apa? Siapa dia berjalan mencari ilmu, Allah Ta'ala mudah jalan nak pergi syurga. Ini menunjukkan bahawa bila kita tahu hukum syarak, yang ni halal, yang ni haram, yang ni patuh syariah, yang ni langgar syariah, maka pada ketika itu kita akan berhenti setakat itu. Yang dibenarkan kita buat, yang tak benar kita stop. Kerana kita ada ilmu, maka jalan kita nak sampai ke syurga cepat, kerana kita tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini itu dua kategori cara belajar ilmu. Alhamdulillah, hadis ini, tengok pengajaran hadis, dia kata apa? Orang yang menuntut ilmu akan mendapat kemudahan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla dan mendapat ganjaran syurga di akhirat. Kita niat baik, turun daripada rumah dengan niat aku nak pergi belajar kerana nak menghilangkan kejahilan dalam diri aku. Tok situ, baru kita jadi. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebanyakan kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Kenapa tak baik? Dia boleh beza hak dengan batil, dia boleh apa ni, kembangkan perkara ini. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan dapat memberi faedah kebaikan pada dirinya, boleh memberi faedah kepada keluarganya dan kepada masyarakat dan negara. Ini kelebihan. Maka tidak tersembunyi lagi bagi mana-mana orang, kelebihan hadis ini menunjukkan kepada kita at-targhib fi talabil ilmi, iaitulah galakkan untuk menuntut ilmu. Jangan rasa kot. Tadi kita dah sebut dah, tuntut ilmu ni bukan terhad mengikut masa, bukan terhad dengan waktu, mana-mana tempat yang kita boleh pergi, kita pergi. Tapi sebaik-baiknya kita menuntut ilmu ni biar betul-betul nama belajar. Kalau setakat pergi dengar saja, lain. Sekali-sekala kita dengar, nak menuntut ilmu dengan mana? Kita belajar. Tetap jadual. Saya kerja. Tapi kerja pagi, malam tak. Saya kerja. Kerja hari kerja. Hari tak kerja kosong. Pergi belajar. Maka kena ambil jadual, masuk daurah-daurah. Sekarang ini di istilah daurah. Daurah mana kursus. Mana 2 minggu ni tumpu. Ngaji Quran habis 2 minggu. 2 minggu pula belajar kitab sebut, sebuah kitab fiqh. Kecil tak apa, biar khatam. Itu dia panggil belajar. Jadi hari ini ana mengatakan bahawa orang yang menuntut ilmu tidak berapa ramai, yang adanya orang yang mendengar ilmu. Dengar lain. Dengar tu dengar. Sambil-sambil mengatuk tak tulis tak apa. Diceritakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyan. Dia ni miskin orangnya. Waktu dia belajar dia miskin. Apa jadi? Orang duk mengajar, dia duk nulis. Nulis tangan dia. Dia tulis atas pasir. Jadi orang lain marah. Tuan Syekh, tengok budak ni duk bising, duduk apa duk main nulis kat sini. Dia dah tulis tak ada kertas, tulis tangan. Jadi bila Syekh dia mari, mau buat apa? Nulis. Nulis apa? Nulis hak belajar sajalah. Tak ada buku, saya tulis tangan. Yang penting dia nak kerja. Macam mana nak bukti dia nulis? Dia baca balik. Oh, Syekh kata dia boleh ingat balik, pusing balik. Macam kaset. Orang lain yang duduk sengih daripada Syekh tak ada nak kata apa. Tengok. Itu kecerdikan Allah Ta'ala beri pada dia. Rahimahullah. Hadis yang keseterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim.
maksudnya? Sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, siapa dia ajak orang, siapa dia tunjukkan orang, siapa dia ajak orang kepada jalan kebenaran. Apa jadi? Kita ajak orang suruh solat, orang pun semayang sebab kita ajak. Kita ajak orang baca Quran, dia duduk baca Quran, seumur hidup dengan Quran yang kita ajar. Kita ajar dia semua benda kebaikan yang kita ajar. Dia buat, apa jadi? Dengan hadis ini, baginya pahala seperti mana pahala orang yang mengikutinya. Subhanallah. Kita ajar orang solat, maka orang itu duduk solat dengan sebab kita ajar, sampai ke dia mati, pahala online mari kepada kita. Ha, ini besar ke tak besar? Pahala mengajar orang? Besar. Karena itulah kita kena rajin. Yang pertama nak mengajar orang itu, hadis ini duduk mana? Duduk dalam babul ilmi. Dalam bab ilmu, kena ngaji. Lepas tu ajar. Baginya pahala seperti mana pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi walau sedikit pun daripada pahala mereka itu. Rawahu Muslim. Besar pahala. Berapa ramai dah kita ajar orang solat? Daripada kita mula mengajar, jadi ustaz, jadi tok imam, jadi tok guru, berapa ramai dah kita ajar? Semua orang yang baca Quran, orang yang solat, orang sedekah dengan sebab kita ajar, pahala dia, dia bagi boleh pahala, kita boleh pahala. Macam cerita jamuan buka puasa, kan? Man fattara sa'iman tu. Sebab dia bagi makan orang buka puasa, dia boleh pahala orang itu. Tak rugi, tak kurang pahala. Jadi di sini para ulama menceritakan kepada kita, ini satu benda yang besar, galakkan supaya kita belajar. Sebab kita nak mengajar orang. Kenapa kita nak mengajar orang? Sebab nak ambil pahala, meraih pahala orang itu buat mari kepada kita. Ini besar pahala. Jadi hadis yang kedua ini, man da'a ila hudan, siapa dia ajak orang kepada petunjuk, yakni allaman nas, siapa dia ajar orang, ajak mana ajar, bimbing orang, ajak orang buat kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti itu. Allahu Akbar. Kita suruh orang semayang sunat, orang pun semayang kerana kita. Kita suruh orang sedekah, orang sedekah kerana kita. Ini janganlah marah. Setengah orang ni bila kita galak suruh sedekah, suruh infak, suruh derma, dia kata ustaz ni kok cara kena kepi orang suruh sedekah ya. Mula lepas minta, jangan. Pahala sedekah, lagi banyak kita beri, lagi banyak dapat pahala. Jangan duduk mengungkit. Mana kita akan dapat pahala orang yang buat itu, tasalsalu ila yaumil qiyamah. Dia, hak kita ajar ke anak murid, anak murid kita ajar kepada anak murid dia kepada murid dia, semuanya online mari belakang kita. Kalau orang jual zaman moden ni, dia panggil MLM. Kena MLM ni? MLM ni, orang atas boleh, boleh berlaku duit ke bawah. Dalam pahala tu ada masalah. Dalam jual beli tu ada masalah. Baik. Ini dalil, hadis ini dalil menunjukkan bahawa banyaknya pahala Nabi SAW sebab apa? Sebab Nabi lah membawa agama ini kepada umat. Nabi ajar kepada sahabat, Nabi boleh pahala, kan? Sahabat ajar ke siapa? Tabi'in. Naik pahala tabi'in kepada sahabat, terus ke Nabi SAW. Jadi tak, orang yang pertama sekali Nabi. Maka setiap susu galuh tu, Nabi, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kiamat, semua pahala orang buat sini, so dia online naik ke Nabi SAW. Ini pasal itulah. Dia kata, Nabi SAW orang yang paling ramai, paling banyak boleh pahala, sebab umat dia ramai. Ramai tak ramai umat Nabi? Ramai umat Nabi SAW, orang yang paling ramai. Dalam kitab kita dah belajar, dalam kitab kita 41 kelebihan Nabi, di antara yang ramainya syatru ahlil jannah, setengah penduduk syurga daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang masuk syurga ramai ini bermakna ramai orang beramal. Bila ramai orang beramal, apa jadi? Maka besarlah pahala, tinggilah darjat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok perbahasan kita di sini, yang kita nak bahas patut ke tak patut. Ada setengah kita ni bila buat majlis, kita kata Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu lagi tak? Tak perlu dah lah. Sebab kita baca Fatihah tu dia online pergi ke Nabi. Tak payah hantar-hantar. Dia dah pergi dah. Kita duk apuh buat apa laginya? Kita duk hantar lagi. Bahkan ada jemaah ni,
Jemaah kita ni, dia buat umrah 7 kali beberapa hari. Dia kata, saya cukup dah. Ayah saya buat, mak saya buat, tok nenek buat lah. Lepas tu, esok free. Saya nak pergi umrah ke Nabi SAW. Perlu ke tak perlu? Lah. Semua ibadat yang kita buat, pergi ke Nabi SAW. Jadi pasal itulah kita kata, jangan kita jadi menyalahi peraturan. Kerana apa? Tidak tepat. Orang-orang nak bagi hadiah pahala ke Nabi, tak payah dah. Yang Nabi suruhnya, apa dia? Yang pertama sekali, dia suruh ikut apa yang dia ajar. Yang kedua, Nabi kita suruh selawat. Selawat memang diminta. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab selawat ni satu permintaan. Allahumma salli ala Muhammadin. Kita minta untuk dia. Adapun kita nak bagi pahala lain, tak payah bagi pahala. Allahu Akbar. Takkanlah Sayyidina Abu Bakar lebih, kita lebih sayang pada Nabi daripada Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada riwayat menunjukkan Abu Bakar pagi-pagi duk hantar pahala ke Nabi. Tak ni ada orang SMS tanya, dia kata, ustaz, tak tahulah ustaz mana duk sebar dalam internet. Siapa dia baca Al-Fatihah sedekah pada ayah dia setiap pagi, maka dia akan murah rezeki. Dia kata, sahih atau tak sahih? Kata, tak sahih. Temari mana tak tahu. Yang adanya dalam hadis yang berikut ni, kita akan baca tentang doa kepada mak ayah itu ada. Maka Nabi kita SAW mengatakan, man da'a ila huda, siapa dia tunjuk orang buat baik, maka pahala orang buat tu pergi pada dia. Alhamdulillah. Nah, tapi ingat, ada hadis lain pula, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa dia pergi buat benda-benda yang jahat. Kita jadi penganjur majlis-majlis maksiat. Orang mari, penuh padang, penuh stadium, penuh dewan, orang mari sebab kita anjur. Dapat tak dapat? Dapatlah. Sah sebaliknya pula. Ajak orang mari penuh masjid. Sebab kita panggil, kita ceramah, kita kuliah, kita iklan, kita dapat pahala. Tapi kalau orang mari buat maksiat, apa dapat? Dapat juga. Kena hati-hati. Jangan duduk share, saya tak ada. Saya menyokong, ya. Orang lain je lompat atas pentas. Tak apa. Orang lain je lompat, tapi awak menganjur. Awak boleh sekali. Sepenuh padang itu apa yang kita dapat. Kemungkaran. Maka Nabi kita ada sebalik, ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita kena belajar dua-dua supaya kita tidak terjebak, tidak jatuh ke lembah kehinaan menderhakai Allah Azza wa Jalla dalam perkara ini. Semua para sahabat, imam-imam yang besar, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, tidak ada riwayat yang mengatakan pagi-pagi Imam Syafi'i kata kita kena hantar pahala ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita buat ikut ajaran Nabi, semuanya pahala pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ajak banyak-banyak orang pergi berdakwah siang dan malam, suruh orang ikut, suruh orang beramal, kita boleh pahala free dengan sebab kita ajar. Pengajaran hadis, setiap orang Muslim, dalam kitab ni salah cetak, dia tulis riwayat-riwayat, setiap orang tulis, setiap orang Muslim wajib menuntut ilmu pengetahuan dan mengajarnya kepada orang lain. Nak belajar, ajar. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu kemudian mengajarnya kepada orang lain akan mendapat pahala yang sama daripada Allah Azza wa Jalla selagi mereka beramal dengan ilmu tersebut. Allahu Akbar. Tinggi darjat? Tinggi. Yang ketiga, seorang Muslim yang menyuruh orang lain, orang Muslim yang lain menuntut ilmu kerana Allah, akan mendapat pahala yang sama juga daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Masing-masing akan tumpang menumpangi. Orang ni boleh pahala, orang ni boleh pahala. Hasil daripada mana? Hasil daripada kita tolong sama-sama buat kerja. Hadis yang terakhir dalam siri ini, iaitulah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang anak Adam. Siapa dia anak Adam tu? Hah? Kita lah anak Adam, kayak kita manusia ni. Bila mati anak Adam, apa jadi? Telah meninggal dunia, maka putuslah amalannya sendiri. Dia nak buat amalan boleh lagi? Dia mati. Iya pun kena usul kau orang. Eh, cakap nak buat amalan tak? Ha, dia pun kena angkat kau orang. Kecuali 3 perkara. Dengar. Yang pertama, sedekah jariah. Apa dia sedekah jariah?
Sedekah yang berterusan. Itu mana sedekah jariah. Kena ingat. Sedekah jariah ni sedekah yang berterusan. Macam kita buat wakaf. Wakaf masjid. Wakaf tanah kubur. Wakaf buat pondok. Buat sekolah. Itu jariah maknanya. Selagi perkara itu digunakan, maka dipanggil jariah sedekah yang berjalan, yang bergerak. Itu jariah. Berlari. Tapi kalau kita ambil bagi makan nasi, bismillah, sudah makan nasi, alhamdulillah, itu tidak jariah. Sedekah habis dia panggil. Nah, tapi pahala besar juga. Tapi dia nak hak ni sebab apa? Nak makan pencen. Bila sedekah berjalan, kita duduk dalam kubur, orang duduk di masjid, mari solat di masjid, sedekah kita masuk dekat masjid-masjid ni, masuk, maka pahala online pergi dalam kubur. Allah seronoknya dia tak. Malam-malam kita pasal lapu cerah, cerah dah dalam kubur dia. Pahala tu mari. Alhamdulillah. Yang kedua, ini dah bak kita ni nak di sini ni. Au ilmin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ataupun ilmu yang memberi manfaat kepadanya. Jadi kita duk ajar kepada orang ilmu yang bermanfaat. Sama ada kita ajar dengan mulut kita. Ataupun kita tulis kitab-kitab yang orang duk baca sampai hari ni. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Maka, selagi orang baca kitab, pergi kitab kita ni baca, beramal dengan dia, pahala boleh pada kita. Ataupun hak kita ajar kepada anak murid kita, murid kita beramal dengan ilmu kita, dalam sambung dengan hadis tadi, mandala ala huda tadi. Maka, pahala berterusan. Kena mengajarlah. Jangan duduk takut. Barulah boleh pahala. Yang ketiga, awwaladin salihin yadu'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakan untuk dia. Ha, jadi anak soleh ini mendoakan. Tengok. Kenapa dalam hadis ini Nabi SAW kata mendoakan. Nabi tak kata anak soleh yang bersedekah kepada ayah dia. Anak soleh yang baca Quran kepada ayah dia. Anak soleh yang buat tu buat lah. Dia kata anak soleh yang berdoa. Maka di sini dibahas oleh para ulama, mana yang lebih besar? Bukan kata tak sampai pahala. Sampai pahala. Macam orang mari tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, mak saya mati. Tak sempat nak wasiat. Boleh tak saya sedekahkan untuk dia? Nabi kata sedekah. Sampai pahala. Alhamdulillah. Jadi semua soalan-soalan tu dia panggil, benda yang isu qadaya a'yan. Orang tanya, Nabi jawab. Tapi dalam tarujih, di dalam bimbingan am, Nabi kata waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Maka di sini dibincang oleh para ulama, mana lebih afdal, kita sedekah ke kita berdoa. Jadi di sini ulama mengatakan bahawa ad-du'a'u afdal, berdoa kepada mak ayah itu lebih afdal daripada benda-benda lain. Alhamdulillah, doa ni kena bayar ke tak kena bayar? Tak kena bayar. Orang miskin boleh berdoa, orang kaya boleh berdoa, orang sakit boleh berdoa, orang sibuk boleh berdoa. Jadi Nabi SAW dia beri satu pada kita, satu kunci, satu pintu yang mampu dibuat oleh semua orang. Rahmat ke tidak Nabi? Ini dia panggil rahmatil alamin. Kalau Nabi kata yang terafdal bagi kamu sedekah pada mak ayah kamu, mampu kita nak sedekah setiap hari? Orang ada duit yang kaya raya ni mampulah. Tapi bagi orang nak makan anak bini dia pun tak cukup. Mereka nak sedekah ke mak ayah yang mati pula. Nah, ini. Maka Nabi kita tak. Waladin salihin yad'ulah. Anak yang mendoakan. Doa tak payah bayar. Cuma sekali-sekala. Adalah doa terpaksa disuastakan. Tidak swasta lah Melani. Swasta. Nak baca sendiri. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah aku. Tak erti. Terpaksa kena upah orang pula. Bagi nasi buku supaya orang doa kepada ayah kita. Lah. Kita sebagai anak yang soleh. Setiap pagi. Lepas maya subuh. Lepas solat zuhur. Pada waktu malam. Waktu tahajud. Allahumma gfirli. Ha. Wali walidaya. Ya Allah ampun dosa aku. Dosa mak ayah aku. Tak boleh kata macam tu. Boleh kata. Kena bayar. Tak ada kena bayar. Orang miskin boleh buat. Boleh. Hak tak boleh buatnya. Orang sepah kita ni. Hak malah dengan hak tak reti. Dua tu ya.
Kau lah ke mana? Dua ni yang tak boleh buat. Yang pertama hak malas, yang kedua hak tak pandai. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Taala beri peluang pada kita belajar, maka kita ambil ilmu ni. Nabi tak tahu je suruh buat benda lain. Oh, dia kata kalau dak mu kena baca Quran ke ayah mesti hari. Macam cerita soalan tadi. Mu kena buat tu buat ni kuat. Sukar, payah. Tapi kalau kita ada kemampuan, kita ingat kepada ayah kita, kita beli nasi buku mari atas kau pelajar-pelajar ni, boleh pahala. Tapi berdoa tak payah usul dengan lori, tak payah menyusah kepada orang, tak payah bayar mu aku, angkat tangan dalam sujud kita, dalam solat kita, semua boleh kata rabbighfirli wali walidayah, ya Allah ampun dosa aku dan dua bapa. Tak pergi kubur pun tak apa. Buat rumah kita buat di mana? Saya bukan tak nak pergi kubur ayah, jauh. Ayah dia mati negeri lain contoh. Dia duduk sini. Habis doa tak boleh? Boleh berdoa. Allahu akbar. Semua taujih yang Nabi kita ajar kepada kita ni sangat rahmat dan sangat simple dan mampu dibuat oleh orang yang mempunyai diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang tertutup mata hati dia, orang yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, maka sibuklah dia nak doa ke mak ayah pun tak dapat. La ilaha illallah. Gi kubur pun tak. Doa online pun tidak. Apa benda pun tak. Gitulah keadaannya. Pengajaran hadis yang pertama, tiga perkara yang boleh memberi pertolongan pada seorang sama ada ketika ia hidup atau setelah mati. Jadi tiga perkara ini yang berterusan. Yang pertama Nabi sebut anak yang mendoakan. Yang kedua sedekah wakaf yang berterusan berjalan dia punya kesan. Sebab itulah kalau kita nak, saya ni nak pelbagaikan pahala lepas mati. Apa dia? Orang ajak buat masjid, bagi. Orang nak buat pondok, bagi. Orang nak cetak kitab, bagi. Orang nak derma Quran, bagi. Jadi pelbagai kita. Orang baca Quran, ai pahala Quran masuk dalam kubur. Orang duduk solat Allahu Akbar dalam masjid, pahala masjid mari. Pelajar-pelajar duduk ngaji pondok, mari pahala. Kaya tak kaya kita? Kaya. Pelbagai kan. Bila orang mari minta derma, jangan duduk mari abas awak. Duduk mari masa yang muka. Oh, mari pula minta derma lah. Bagi. Nak buat apa ni? Nak buat surau. Duduk fikir-fikir. Dalam bulan ni tak ada lagi kita derma untuk surau. Bagi banyak sikit. Ni nak buat apa ni? Nak sedekah Quran. Quran belum ada lagi. Jadi pelbagai kan. Barulah pahala kita, jariah kita tu pelbagai mari. Semua sudut. Alhamdulillah. Ada belaka. Barulah kita jadi jutawan dalam kubur. Jutawan dalam kubur. Jutawan pahala. Atas dunia ni sesak lah kita ni kan. Yang kedua, kelebihan orang yang menuntut ilmu dan mengajarnya kepada orang lain atau mendorong orang lain untuk menuntut ilmu akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Suruhlah siapa-siapa saja balik ajar anak kita, balik ajar keluarga kita, ajar orang-orang yang kita boleh ajar. Kalau kita nak ajar tak pandai, nak macam mana? Saya nak boleh pahala ni tapi nak ajar tak pandai. Macam nak buat? Kita buat cari CD, cari kaset, ustaz-ustaz yang mengajar. Oh, sedap ni. Saya dah dengar 3 kali contohnya. Ada seorang tu, 1 CD saja dia dengar. Lebih daripada 20 kali dia dengar. Subhanallahil azim. 20 kali. Kadang-kadang kita terharu tengok. Berapa kali awak dengar? 20 kali dia dengar. Nak faham betul-betul dia kata. Subhanallah. Ini Allah Ta'ala beri pilih. Bila orang tu nak belajar, maka dia beri. Ataupun kita mari. Saya nak pergi kuliah ustaz ni. Kereta kosong lagi. Mari, naik. Boleh pahala kita bawa dia pergi. Itu semua dalil ala khair, menunjuk jalan kepada orang. Kita nak ajak orang pun tak pergi, tak sempat nak pergi, itu lu iklan kan? Oh, ada ceramah sana sini, boleh. Alhamdulillah. Luas kata luas rahmat Allah Ta'ala? Luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Ta'ala kata rahmat aku ni luas meliputi segala sesuatu. Segala sudut yang mampu kita buat, kita buat semuanya jariyatun. Dia akan jadi sedekah yang berterusan lepas pada kita mati. Yang ketiga, Islam menganjurkan supaya ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan didikan Islam yang sempurna supaya mereka menjadi anak yang selalu mendoakannya. Jangan menyalahkan anak. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau anak lupa nak berdoa kepada ayah, jangan salahkan orang lain. Salahkan bapa dengan ibu yang tidak mendidik mereka supaya kasih sayang, supaya mereka ringan lidah, ringan apa ni tulang, ringan nak kata rabbighfirli wali walidayya. Kita yang tak didik dia. Semua benda nak swasta belaka, kenapa? Tak. Ajar anak daripada kecil lagi sebagaimana kita sendiri tunjuk bukti pada anak. Kita doa pada mak ayah kita, biarlah dia ingat juga nak doa kepada kita. Karena kita nak paksa orang tak boleh. Manusia ni ada cara sendiri. Yang keempat,
Islam menggalakkan bersedekah kerana setiap yang disedekah walaupun sedikit akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam hadis yang seterusnya, iaitulah hadis 1384 dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.